Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kenesius menjadi wali kota di Kenesia. Lukas 2 ayat 3. Maka apabila semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf ketika mendaftarkan diri tiga kalinya ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia untuk menang. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka tiba di situ, waktunya Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melihat seorang laki-laki anak yang sulung melalui lubang dan dengan nafas dan berikannya dengan berikan karena tidak ada tempat bagi mereka di kampung.